You can have money, but when you pull tonight. You're much more I want legacy. what's up guys welcome back to my channel kali ini saya akan memberikan 5 rekomendasi film terbaik di tahun 2020 semoga film yang saya rekomendasikan bisa menjadi alternatif tontonan buat sobat mupi semuanya oke tapi sebelumnya jangan lupa dukung channel ini dengan like comment dan share serta bagi yang baru bergabung, nyalakan tombol notifikasi. Oke, okay, langsung saja sobat movie Di posisi pertama ada film The Last Day of American Cry. Film ini diadaptasi dari novel grafis karya Rick Remender dan juga Tony Chi. Dibintangi oleh Edgar Ramirez, Anna Blaster, dan juga Michael Pitt. Kondisi chaos atau kekacauan terjadi, dan juga teror demonstran yang besar-besaran, kejahatan dan gelombang protes yang besar kepada negara. Pemerintah Amerika pun menanggapi kondisi keos kekacauan ini dengan menyebarkan sinyal yang bisa membuat masyarakat agar bertindak sesuai dengan peraturan. Jika ada yang tidak patuh, maka sinyal tersebut langsung memberikan hukuman dan kesakitan bagi si pelanggar. Banyak masyarakat yang tidak setuju, khususnya para kaum mafia atau penjahat-penjahat, dan mereka melakukan berbagai aksi untuk menggagalkan rencana pemerintah Amerika. Film ini disutradarai oleh Oliver Megaton. Juga, film ini sudah tayang di Netflix 5 Juni 2020. Di posisi kedua, ada A Quiet Place Part 2. A Quiet Place Part 2 adalah sequel dari A Quiet Place yang pertama. Film ini tayang 20 Maret 2020. Film pertamanya berhasil mendapatkan respon yang positif. Sebagai film trailer yang menawarkan ketegangan intens dan sangat uh, membuat shock atau surprise buat penontonnya. Kali ini, Krasinski hanya mengambil peran sebagai sutradara dan tak lagi main di dalamnya. The Quiet Place Part 2 bercerita tentang perjuangan keluarga Abbott setelah kejadian di filmnya yang pertama untuk bertahan hidup dari invasi makhluk asing yang sangat sensitif terhadap suara dan juga gerakan yang tiba-tiba. Film ini jadi salah satu film yang sangat didanti di film duari, di film 2020. Di posisi ketiga ada Fantasy Island. Film yang diangkat dari serial horor di tahun 70-an kembali di dan dibuat menjadi film layar lebar. Film ini berkisah tentang sekelompok remaja yang berlibur ke sebuah pulau terpencil yang dikelola oleh Rocky. Di pulau ini mereka ditawarkan trip liburan, ini sebuah keinginan, atau fantasi para tamu bisa terwujud menjadi kenyataan di pulau ini. Untuk mencapai fantasi itu, mereka tinggal menekan tombol di sebuah lift, juga kode-kode yang sudah disiapkan oleh Rocky. Dan di balik lift tersebut, fantasi para tamu terwujud, juga mereka bisa kembali ke masa yang mereka inginkan, atau fantasi mereka yang tidak bisa mereka wujudkan sebelumnya. Lama-kelamaan, para tamu sadar. Fantasi tersebut malah menjadi mimpi buruk mereka dan sekarang mereka harus memecahkan misteri itu agar bisa keluar dari pulau terpencil itu. Dan bahkan banyak teror yang terjadi kepada mereka juga serangan-serangan yang tiba-tiba dan bahkan pembunuhan terjadi di pulau misterius itu. Di posisi keempat ada film The Little. Film Dolittle berfokus pada Dokter terkenal di Inggris yang menyendiri usai kehilangan sang istri tujuh tahun sebelumnya. Dokter John Dolittle diperankan oleh Robert Downey Jr. yang eksentrik menyendiri di balik tembok tinggi Dolittle Manor hanya ditemani oleh hewan-hewan eksotis peliharaannya. Namun ketika sang ratu muda Victoria yang diperankan oleh Jessie Buckley Sakit parah, Lolita yang malah terpaksa berlayar menuju petualangan epik ke sebuah pulau mitos untuk mencari obat, sekaligus mendapatkan kembali kecerdasan dan keberaniannya. Di perjalanan, ia pun harus menghadapi musuh lama, juga bertemu makhluk-makhluk menakjubkan. Dalam pencarian, dokter tersebut didampingi oleh seorang anak magang yang ia tunjuk sendiri, yang diperankan oleh... Henry Collet dan sekelompok teman hewan. Kelompok itu termasuk seekor gorila yang muda juga gorila mudah cemas atau depresi. Ini diperankan oleh Rami Malek. Juga seekor bebek yang bersemangat tetapi berpikir dirinya adalah burung yang diperankan oleh Octavia Spencer. Dua burung unta yaitu Komal Nanjian juga beruang kutub yang optimis yang diperankan oleh John Cena serta burung biok keras kepala yang diperankan oleh Emma Thompson dan juga menjadi penasihat paling terpercaya Doolittle. Film berjender pertualangan fantasi ini merupakan versi baru dari film Dr. Dolittle yang sebelumnya dibintangi oleh Eddie Murphy. Tokoh Dr. Dolittle sendiri dibuat oleh Hugh Loftin berdasarkan novel yang berjudul Project of Dr. Dolittle. Film ini tentunya sangat cocok untuk para anak-anak atau teenager karena film ini adalah sebuah film garapan atau film Disney yang tentunya sangat cocok untuk film family. Juga di sini banyak aktor-aktor besar dan juga sutradara pemegang Oscar yang menggarap film ini. Ya, menjadikan film The Little ini menjadi sebuah tontonan yang sangat bagus untuk ditonton. Di posisi kelima ada The Rhythm Section. Dibintangi oleh Red Moreno, juga dibintangi oleh Blake Lively, Chad Lowe, Sterling K. Brown, and Max Casella. Film ini sudah tayang di Januari 2020. Mike Lively bermain dalam sebuah film pembunuh bayaran yang diangkat dari novel karangan Mark Burner. Ia bermain sebagai Stephanie Patrick yang selamat dari kecelakaan pesawat. Ia pun mencoba menyelidiki pesawat juga apa penyebab kecelakaan yang terjadi. Sebenarnya diduga banyak konspirasi ataupun kesengajaan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat tersebut sampai meng Bunuh semua keluarganya yang ada di dalam pesawat tersebut. Ia pun berusaha keras dan mencoba mencari tahu asal dan juga penyebab terjadinya kecelakaan itu.